Selanjutnya, setelah kita mengenal yang namanya fungsi keanggotaan dari suatu padi set, maka kita akan berbicara tentang sistem yang berbasis aturan padi atau base-nya ya, base aturan padinya itu seperti apa. Nah, aturan padi itu, dia itu didasari dengan satu variabel yang sifatnya linguistik. Artinya apa? Yang menekankan pada bahasa yang nanti kita bisa hitung maknanya itu menggunakan fungsi keanggotaan. Contoh, kalau yang namanya suhu, nah pasti kita akan menghitung dia dengan suatu nilai dingin, hangat, ataupun panas. Kayak gini, itu kopinya masih, kopinya dingin atau tidak, oh lumayan hangat gitu. Kopinya masih panas, awas, gitu. Atau kopinya udah dingin gitu kan, jangan diminum lagi. Nah berarti kan di sini pada saat kita berbicara tentang suhu, kadang-kadang kita tidak berbicara satu yang pasti angka seperti ini, tapi kita banyak berbicara dengan nilai-nilai linguistik seperti dingin, hangat, panas, gitu kan. Kayak kecepatan, pelan, cukup pelan, terus sangat cepat, cukup cepat, sangat cepat. Orang-orang biasanya berbicara menggunakan nilai-nilai linguistik seperti ini. Nah, nanti kalau kita punya variabel linguistik, maka kita bisa membuatkan dia sistem berbasis aturan padi. Nah, nanti tinggal kita bisa menghitung berapa derajat keanggotaannya menggunakan fungsi-fungsi yang pada saat kita akan membangun yang namanya sistem berbasis aturan padi, maka kita akan masuk pada 3 proses yang harus dilalui, yaitu proses padification, proses inference, dan proses depadification. Nah, prosesnya itu apa? Jadi kalau proses padification ini, teman-teman, ini kurang, ini harusnya Z, ini Y. Nah, itu adalah kita merubah dari bentuk yang merubah menjadi fungsi input gitu ya. Jadi merubah dalam fungsi input di mana yang asalnya dia nilainya itu angka, bisa kita rubah dia ke dalam bentuk nilai linguistik. Jadi kalau seandainya kan fungsi itu dia punya variabel linguistik. Kalau kita sekarang dia ada kasih nilai berupa nilai yang krips, yang hitungan pasti, nah di dalam proses padification ini, nanti si nilai ini, dia akan dirubah ke dalam bentuk nilai linguistik, yang nanti dia akan dihitung juga berapa derajat keanggotaannya. Sehingga nanti kalau di sini, ibaratnya kita berbicara tentang suhu, ibaratnya di sini, padification tentang suhu, nah, kalau kita di sini contohnya punya suhu 15 derajat, nah nanti di sini tinggal kita bisa dihitung, dia itu berapa sih nilai dari mu untuk suhu panasnya gitu kan, berapa sih dia nilai mu untuk suhu dinginnya, berapa dia nilai mu untuk suhu contohnya hangatnya. Nah, jadi nanti di sini dia akan dirubah ke dalam bentuk-bentuk nilai-nilai pada variabel linguistik yang asalnya dari nilai trips ke dalam bentuk padi. Nah, selanjutnya kalau proses inference itu proses penalaran sama seperti kemarin. Bagaimana caranya kita membaca satu rule gitu ya. Jadi nanti dari yang sudah punya nilai fuzzy-nya, tinggal kita baca di rules-nya seperti apa, yang nanti dia akan menghasilkan satu output yang masih berupa bentuk fuzzy. Jadi masih berupa new pada variabel linguistik tertentu. Kemudian masuklah proses defuzzification, di mana di sini kita mengembalikan dari bentuk fuzzy ke dalam bentuk trips. Nah, yang asalnya dia berupa variabel linguistik, balik lagi ke bentuk angka. Jadi intinya dari angka, dari bentuk kuantitatif, teman-teman ya, itu masuk ke proses fuzzy, kemudian dia olah sampai nanti dia balik lagi ke bentuk angka. Itu adalah untuk proses dari pembangunan sistem berbasis aturan fuzzy. Proses inference-nya di sini itu teman-teman dia biasanya cukup sederhana berupa if dan else saja. Biasanya ada satu yang menjadi variabel penentu dan ada satu yang menjadi variabel yang diimbaskan oleh si variabel penentu. Jadi di sini ada variabel bebas. Contohnya ini antecedent ini variabel bebas, nanti dia yang akan merubah si variabel yang tidak bebas ini. Jadi si variabel yang tidak bebas ini dia akan tergantung sekali pada yang ada di sini. Ini
biasanya dibentuk dalam bentuk if bla 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 dan bla 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 if bla bla dan bla bla. Nah, proses inferensinya pada fuzzy memang ada beberapa jenis fuzzy ya. Yang terkenal itu satu adalah fuzzy Mamdani, di mana dia punya bentuk yang sederhana. Contohnya jika x adalah A1, jika x2 adalah A2, dan terus sampai dan xn adalah anggota an, nah, maka y itu adalah b. Ini adalah bentuk dari si fuzzy Mamdani. Bentuk yang lainnya ada bentuk dari Sugeno, Takagi, Sugeno, dan Kang. Itu bentuknya hampir sama depannya dengan yang tadi, bedanya adalah di bagian belakangnya. Biasanya di sini ada satu fungsi yang nanti bisa kita buat untuk menentukan variabel output. Di perbedaannya adalah di den-nya aja, di variabel yang tidak bebasnya yang menjadi nanti berhubungan dengan nilai-nilai yang berada di interval output. Ataupun juga biasanya si f ini itu merupakan fungsi kombinasi linear yang nanti dia memasukkan nilai w yang merupakan konstanta bilangan real yang merupakan bagian dari si aturan fuzzy. Tapi yang paling banyak saya temukan di beberapa penelitian itu yang Mamdani. Thank you.